Nah guys, akhirnya profit segini, gimana dan bagaimana, kenapa dan kenapa saya melakukan entry seperti video sebelumnya? Jadi di sini saya melihat adanya supply, ya supply di sini, di sini ada supply, ya. Di sini ada supply di mana sudah di break sampai dengan di sini ya. Nah, setelah itu ini kan di TF di TF M15 ya. Kemudian saya lihat TF yang lebih tinggi lagi. Kita cek di TF H1 eh H4 Nah, di sini saya lihat harga itu sudah menyentuh ini. Ini nih. Ya. Jadi dia kena di resisten, resisten di sini. Dengan melihat ini saya beranggapan memprediksi bahwa dia pasti akan mantul ke atas dulu. Ya kan? Nah, dari di 4 kelihatan ada resisten, atau di H1 ini juga terlihat, ya. Di H1 terlihat di sini ada resisten, dan di sini sudah e, ngetes resisten. Sudah melakukan retest di sini. Nah, biasanya harga itu akan mantul ke atas dulu, karena kalau kita lihat di H4, dia tuh nih arahnya ke atas, ya. Jadi trennya tuh dia ke atas dan ketemu resisten di... H1 tadi ya di sini. Nah, berarti harga pasti nanti akan mantul ke atas nih. Nah, kemudian di TFM15. Nah, di TFM15 ini tadi terdapat ini tadi. Uh, candle merah yang panjang ke bawah yang mana sudah melakukan break di sini. Oops, sorry sudah melakukan break di sini dan dia kena resisten di sini ya yang tadi kita lihat dia satu tadi di sini nih nah pasti dia akan ke atas mungkin sebenarnya kalau tadi pas saya ketemu di sini saya bisa pasang open buy nih dengan target di sekitar sini oke okay. nah tapi karena harga sudah posisi di tengah-tengah ini tadi saya langsung open sell di sini open sell Kemudian pas harga ke atas saya open sell lagi, open sell lagi, open sell lagi karena saya yakin harga akan berbalik turun. Nah saya pasang take profit di sini nih. Dan akhirnya tadi kena take profit ya. Nah ini sekarang malah lewat ke bawah. Nah di sini pasang sell, sell, sell berlapis-lapis. Saat dia turun saya pasang sell lagi. Oke, jadi saat dia turun seperti ini, saya pasang sel di sini ya. Dia turun di sini, saya, saya lagi juga, saya, saya lagi juga. Dia naik lagi, saya, saya lagi, saya lagi terus. Karena saya yakin ke bawah dan sekarang terbukti memang harga turun ke bawah. Nah, jadi analisa ini saya buat seperti itu. Pertama, karena nemu adanya uh, supply, supply di sini ini supply ya. Kalau menurut saya ini supply, jadi ada break. Ini kan ada ada istilahnya drop bis drop ya. Jadi ini drop, ini base, terus ini drop. Nah, di base ini ketemu adanya supply. Ini yang candle merah ini, yang gede, yang panjang. Berarti dia sudah di break, berarti trennya akan ke bawah. Cuman dia nanti biasanya akan retrace dulu ke atas. Akan retrace ke atas seperti ini. Makanya saat dia retrace ke atas saya open sell. Sell berkali-kali dengan lot kecil ya. Jadi misalkan saya targetnya ini misalkan lotnya 0,1 saya bisa 0,1 tapi berkali-kali tapi tidak pada satu tempat jadi dia geser saya saya lagi dia geser saya, saya lagi seperti itu seterusnya saya pasang untuk keamanan tadi stop loss di sini nih di garis biru ini area stop loss saya oke okay. Ini area stop loss saya untuk jaga-jaga kalau dia ngebreak ke atas. Dan akhirnya memang harga turun dan hasilnya seperti ini. Oke. Okay. Oke, okay, jadi itu aja dulu video singkat dari saya. Semoga bisa membantu Anda dalam menambah apa ya istilahnya menambah insight-insight dalam trading. Oke, okay, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jangan lupa subscribe-nya ya.